salam olahraga. Rupanya yang ngeyel dengan Bung STY maupun dengan pemain keturunan ini bukan saja hanya Bung Tovel, bukan saja hanya M. Tahir, ternyata Bung Akmal juga demikian. Beliau ini selalu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang tendensius dengan pemain-pemain keturunan yang saat ini sedang bergabung di Timnas Indonesia. Apakah ini merupakan suatu bukti bahwa Bung Akmal memang juga sedang sakit hati, sedang iri, sedang tidak suka dengan pemain keturunan ini? Bahkan tidak segan-segan dia mengatakan bahwa pemain keturunan atau pemain naturalisasi ini katanya sebagai lahan bisnis. Wah, luar biasa memang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya para pecinta bola, di mana saja kalian berada, mari saya ingin mengajak para pecinta bola untuk mendengarkan bersama-sama pernyataan tendensius dari Bung Akmal yang mungkin beliau tidak suka dengan pemain keturunan di Timnas Indonesia. Mari kita saksikan bersama-sama. Sudah total 12 pemain. Ya, dan kalau kemudian line up besok misal lawan Vietnam itu menarik sekali kalau 11 pemain di lapangan langsung. Itu pemain keturunan semua gitu kan. Jadi kita ganti saja nama kita Hindia Belanda. Artinya ini perlu diinvestigasi. Ada beberapa orang yang kemudian sangat intens melakukan proses naturalisasi ini. Apakah ini bisnis atau ini pure keinginan pemain-pemain itu untuk menjadi warga negara Indonesia? Itu harus dibuktikan ya. Harus dibuktikan. Kan nanti harus kita searching dulu apakah benar ini murni keinginan atau kemudian ada iming-iming atau ada biaya fee yang didapatkan dari pemain-pemain itu untuk pindah ke warga negaraan. Itu kan perlu dieksplor lebih dalam gitu. Sehingga kemudian yang beberapa pemain Indonesia tuh sebenarnya secara naluri mereka agak sedih juga gitu. Tapi mereka enggak berani ngungkapin itu. Kenapa? Takut sama netizen. Gitu. Sekarang ditambah lagi sekarang pelatih Sintayong kan mengandalkan pemain-pemain keturunan. Iya, naturalisasi. Iya, naturalisasi. Iya. Makin menurut kamu pandangan kamu tentang naturalisasi di Timnas ini gimana? Apa namanya menurut kamu kalau seandainya nih starting line up besok Timnas itu 11-nya pemain keturunan, kamu setuju enggak? Enggak setuju. Bagus ya, ada persaingan tidak di zona nyaman. Kalau proyek naturalisasi ini kamu setuju? Maksimal. Nah, yang lain dari STY lagi adalah ini STY termasuk pelatih yang paling banyak memainkan pemain naturalisasi gitu atau keturunan. Walaupun kemudian bahasanya sebenarnya ya, naturalisasi kalau bahasa saya karena orang keturunan yang sudah 18 tahun tidak menjadi memilih warga negara lain maka dia harus melewati proses naturalisasi. Nah, Mas Bima gimana melihat soal naturalisasi ini? Kita sudah dengarkan bersama-sama ya. Bagaimana pernyataan-pernyataan provokatif yang dilontarkan oleh Bung Akmal ini. Lagi dan lagi bahwa apa yang diungkapkan oleh Bung Akmal ini membuktikan bahwa dirinya memang tidak suka dengan pemain-pemain keturunan yang ada di Timnas Indonesia. Atau mungkin dirinya cemburu. Di sisi lain, kita bisa membuktikan dengan pernyataan tendensius dan provokatif yang sering kali dia sampaikan, dia tanyakan dalam podcast tersebut. Bahkan dia tidak segan-segan mengatakan bahwa program naturalisasi yang dilakukan oleh PSSI ini jangan sampai adalah lahan basah. Jangan sampai adalah lahan bisnis. Ayo netizen Indonesia, para pecinta bola, coba dong kunjungi Bung Akmal.
Tolonglah sebagai komentator bola, minimal dukungan-dukungan positif itu harus diberikan kepada pemain timnas, harus diberikan kepada Coach Sintayong, harus diberikan kepada Ketum PSSI bersama anggota komitenya. Bukan malah kita menyampaikan pernyataan-pernyataan tendensius yang sifatnya itu provokatif, yang pada akhirnya menimbulkan kegaduhan. Dan baru sekarang saya sadar kenapa M. Tahir itu dibully oleh netizen. M. Tahir itu dihujat oleh netizen. Ya, karena pertanyaan yang provokatif yang datang dari Bung Akmal ini. Lalu, terkait dengan pemain keturunan ini, apa kira-kira komentar dari Ketum PSSI, Bapak Erick Thohir? Coba kita cek bersama-sama. Pemain-pemain ini ada darah kitanya gitu loh. Ada darah kitanya. Dan ini juga pemain yang mohon maaf nih, berinvestasi di dirinya sendiri tanpa kami mengeluarkan biaya apapun pemerintah PSSI. Mereka mau, itu kan luar biasa dong. Kita sebagai pemerintah PSSI wajib berinvestasi untuk generasi muda. Ini investasi sendiri pengen memperkuat Indonesia. Terharu nggak? Saya mah luar biasa. Seperti nanti malam saya akan makan malam lagi abis ini dengan Martin Paes, jauh-jauh dari Dallas, dari Amerika, ya, kiper utama FC Dallas, ya, ketika dia ketemu neneknya, orang tuanya, untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis keluarganya. Nanti silakan wawancara. Datang ke sini nanti malam. Kemarin sudah sampai. Nanti malam makan sama saya. Jadi kalau salaman udah deal gitu. Kalau cuman gosip-gosip jangan dilihat. Nah, jadi dia memperkuat. Artinya apa? Ini kita sedang membangun momentum besar. Ya, kita punya generasi emas, ya, U22, U23 ke bawah. Ya, generasi emas nih. Kemarin juara SEA Games, kemarin ini segala. Ditambah lagi banyak pemain diaspora yang muda ingin gabung. Seperti Iva, Rafael, Nathan, ya, Justin. Ini bagus. Tetapi cukup nggak? Tidak. Karena yang saya selalu bilang, kita harus mempunyai tim senior 2x11 yang sama kekuatannya. Ya, kemarin Coach Sintayong coba 11 pertama, 11 kedua, campur. Ya itu 2x11. Coach Sintayong udah ngerti maunya saya. Mesti sama. Karena gini, ada resiko cedera, ada resiko kartu merah. Nah, itu jangan sampai ketika di midfielder kita yang tipis, cuman ada Marcelino, Ivan, Marco, Kambuaya, ya, habis ya. Ada lagi? Nah, Adam Alis, tiba-tiba dua cedera, satu kartu merah. Nggak ada main di tengah. Artinya belum tebel. 50 pemain database. Ingat saya pernah ngomong hari ini juga. Ini U20 kalau kita lihat timnya tipis nggak? Hah? Ini U20 tipis nggak? Tipis, karena masih banyak yang U17. Nah, ini yang saya rasa kita mesti terbuka ya, membangun tim nasional Indonesia dengan siapapun yang ingin membawa merah putih. Astagfirullah, dua kali dicoba tidak masuk. Masih belum recover. Masih belum. Iya, masih belum recover. Nah, itu tipis. Proyek diaspora, Pak. Apakah ini juga akan seperti timnas Maroko? Kan Maroko juga pakai diaspora di dalam dunia. Oh, kalau saya nggak pernah bilang proyek diaspora. Saya selalu bicara proyek tim nasional usia muda, ya, dan tentu senior. Saya tidak membeda-bedakan pemain Indonesia, pemain diaspora sama aja. Yang penting mau membela merah putih. Pak, jadi Januari dasar ini siapa yang mau ngambil semua, Pak? Masih nunggu ini, tunggu Pak Zainun Amali, kita tunggu magicnya. Timnas menang, ada komentar gak nih Pak? Ya kalau gak menang, keterlaluan lah. Udah
disupport betul oleh pemerintah dengan program naturalisasi, semuanya dipercepat sampai nggak menang juga sih ketahuan. Ini artinya timnas kita ini memang betul-betul tim Eropa sekarang mainnya. Jadi mungkin baiklah sekalian kita naturalisasi pelatihnya STY, karena apa, dia berhasil untuk meningkatkan ranking kita di FIFA. Setuju nggak kita naturalisasi STY? Oke, di sini gue mau bahas hal yang sedikit menarik ya mengenai timnas Indonesia. Di sini ada dua kubu, di mana kubu naturalisasi dan juga kubu pemain lokal, oke? Nah, dari kubu pemain lokal bilang bahwa naturalisasi itu nggak penting karena menurunkan mental dari pemain-pemain lokal dan lain-lain segala macam. Terus dari kubu naturalisasi bilang bahwa kualitas pemain lokal ini nggak mumpuni untuk bersaing di level Asia dan segala macam. Akhirnya cekcok dan ribut sampai sekarang. Jadi gue terangkan sedikit ya kenapa Sintayong itu panggil pemain-pemain naturalisasi. Indonesia selama ini udah membuktikan lah dengan full pemain lokal, oke? Kita itu bahkan di Asia aja dibantai-bantai terus, oke? Lawan Iran, lawan Irak, Saudi Arabia, Jepang, Korea, bahkan gak usah di level Asia lah, oke? Asia Tenggara aja kita sering dibantai Thailand, Vietnam, kita udah kalah-kalah-kalah terus, oke? Nah, naturalisasi itu dipanggil, oke? Buat membantu timnas untuk berjaya, bisa bersaing, oke? Karena dari segi kualitas, mereka bermain di liga yang kita lihat liganya lebih bagus dan mereka juga berkualitas. Dan mereka udah konsisten melakukan hal tersebut di liganya. Oke, jadi Sintayong lirik di luar negeri, panggil mereka. Oke, dari lini belakang, tengah, sampai depan. Nah, apakah pemain lokal kita nggak bagus? Enggak. Oke, manusia itu makan nasi juga. Oke, makan tempe dan segala macam. Mungkin yang membedakan itu adalah postur dan otak. Oke, otak bermain. Nah, untuk gua, kenapa pemain lokal kita itu banyak yang drop? Satu itu karena liga, oke? Jadi kalau kita nggak mau dibilang pemain lokal kita jelek atau apa, revisi dulu liganya, oke? Semuanya dibetulin, betul-betul. Kan gue nggak pernah nonton Liga 1 dan segala macam. Gue pernah lihat sekalipun mainnya buruk banget, oke? Saat ini tuh yang menurut gue juga cukup lumayan lah itu Borneo doang, oke? Sisanya tuh ampas semua, oke? Amburadul lah main segala macam. Makanya banyak pemain-pemain yang jelek gitu loh. Sementara kalau kita lihat Marcelino, Pratama Arhan, Asnawi Mangkualam, mereka tuh udah pergi ke luar negeri, oke? Mereka udah membuktikan di liga luar negeri dan mereka bisa bersaing kan? Bukan mereka nggak bisa bersaing, mereka bisa karena mereka salah liga aja, oke? Dan naturalisasi apakah dibutuhkan? Sangat, oke? Justin Hubner, oke? J.I.Z.S., Tom Haye, kita lihat kemarin, apakah mereka nggak dibutuhkan, oke? Sekarang kita kesampingkan dulu semua hal-hal yang menurut gue gak penting gitu. Oke, kita fokus ke timnas yang sekarang dan bangun dan satukan gitu. Untuk gue gak perlu kita melibatkan masalah emosi. Oke, masalah pribadi itu gak perlu. Skip dan fokus ke timnas untuk mengembangkan timnas dan konsisten supaya bisa naik ke level Asia. Level kita bukan Asia Tenggara, tapi Asia. Oke, itu aja mau gue bahas kali ini. See you next the... Semuanya demi merah putih. Para pecinta bola di mana saja kalian berada, jika kita mendengar komentar dari Pak Erick Thohir tadi, rupa-rupanya Pak Erick punya dukungan yang begitu luar biasa kepada pemain timnas Indonesia. Bukan soal tentang pemain diaspora, bukan soal tentang pemain liga, tetapi ini semua demi merah putih. Perjuangan-perjuangan yang begitu luar biasa yang ditunjukkan oleh Pak Erick Thohir, oleh STY, oleh Timnas Indonesia saat ini, merupakan bentuk perjuangan yang harus mereka mulai dari hari ini. Demi generasi emas. Dengan demikian kepada pemain liga ataupun kepada pemain-pemain lokal di Indonesia ini, buang jauh-jauhlah sikap iri hati. Buang jauh-jauhlah rasa tidak enak. Buang jauh-jauhlah kenapa kami tidak dipakai. Tetapi kehadiran pemain keturunan di Timnas Indonesia kali ini merupakan ajang pembuktian bahwa ini adalah motivasi terbesar kami.
motivasi terbesar kita, bagaimana caranya untuk bergabung dengan Timnas Indonesia. Sementara syarat yang dibutuhkan oleh Timnas Indonesia, oleh PSSI, adalah kualitasnya, bukan bacotannya, bukan ngeyelnya. Mari, ketika kita mendengar komentar yang disampaikan oleh Bapak Erick Thohir terkait dengan pemain keturunan, terkait dengan pemain liga, terkait dengan pemain-pemain lokal, pemain-pemain diaspora, satu kata penting yang harus saya berikan apresiasi, yang harus saya berikan rasa respect, adalah demi merah putih. Apapun omongan-omongan dari orang yang tidak suka dengan Timnas Indonesia, tidak suka dengan kehadiran Sintayong, tidak suka dengan keputusan ataupun kebijakan-kebijakan yang diambil oleh PSSI, seperti Bung Tovel misalnya, Bung Akmal misalnya, M. Tahir misalnya, abaikan saja. Tetapi mari kita mendukung Timnas Indonesia dengan komentar-komentar yang positif, karena itu merupakan hal penting yang harus ditunjukkan oleh netizen Indonesia, agar mereka lebih bersemangat, agar mereka lebih gigih, agar mereka lebih berjuang lagi dalam membela merah putih di Timnas Indonesia ini. Lagi dan lagi saya tekankan kepada pemain-pemain lokal yang saat ini mungkin bergabung di Liga 1 maupun Liga 2. Jangan pernah berkecil hati. Jadilah pemain-pemain keturunan yang saat ini berada di Timnas Indonesia ini sebagai motivasi terbesar Anda untuk meningkatkan kualitas Anda, untuk meningkatkan skill Anda. Ayo, tunjukkan kualitas Anda bahwa Anda itu bisa untuk bergabung dengan Timnas Indonesia saat ini. Pemain-pemain keturunan yang ada di Timnas Indonesia ini bukan selamanya mereka akan berada di sini. Tetapi mereka hanya hadir untuk sementara waktu, untuk memberikan motivasi kepada kalian-kalian pemain liga, baik di Liga 1 maupun Liga 2. Ini adalah kesempatan emas. Jangan pernah berkecil hati. Tunjukkan bahwa kalian mampu, kalian mau menjadikan mereka sebagai motivasi terbesar dalam dunia sepak bola. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para pecinta bola di mana saja kalian berada. Ketika kita di netizen Indonesia masih kita temukan misalnya orang-orang yang tidak suka dengan Timnas Indonesia, orang-orang yang masih menghujat, yang masih mengkritik keras Sintayong selaku pelatih Timnas Indonesia, orang-orang yang tidak suka dengan keputusan ataupun kebijakan PSSI. Tetapi di negara lain, misalnya di Malaysia, mereka memuja, memuji, memberikan apresiasi, memberikan rasa hormat kepada pemain-pemain Timnas Indonesia, kepada keputusan-keputusan dilakukan oleh PSSI, kepada pelatih Coach Sintayong misalnya. Mereka bangga. Banyak sekali komentar-komentar yang dilontarkan oleh Timnas, maksud saya oleh netizen di Malaysia. Artinya bahwa orang di luar negeri saja, saudara dan saudari kita di negara tetangga saja, mereka mengapresiasi, mereka mendukung keputusan-keputusan yang diambil oleh Coach Sintayong, oleh PSSI, dengan hadirnya pemain-pemain keturunan ini. Tetapi kenapa kita orang-orang yang adalah merah putih, yang semestinya berjuang mati-matian untuk mendukung Timnas Garuda kita, tetapi kenapa masih ada yang nyinyir? Ya, itulah sifatnya manusia. Pasti ada yang rasa iri, pasti ada yang rasa benci. Dan apalagi ketika Timnas Indonesia semakin hari semakin sukses, semakin berjaya, kritikan-kritikan pedas itu pasti tidak akan lari.
Apalagi mereka-mereka yang dari sekarang memang tidak suka dengan pemain-pemain keturunan, dengan pemain timnas, ataupun dengan Coach Sintayong, ataupun dengan PSSI, pasti mereka akan terus ngeyel, ngeyel, dan ngeyel sampai mulut berbusa pun mereka tidak akan berhenti. Selanjutnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, ayo kita simak bersama-sama komentar-komentar yang menurut saya luar biasa dari negara tetangga kita di Malaysia terhadap pemain timnas Indonesia maupun kepada Coach Sintayong. Mari kita cek videonya. Hari ini aku nak borak sikit pasal player nombor 7 Indonesia iaitu Marcelino Ferdinand. Sebelum aku borak, aku nak minta tolong sikit daripada korang untuk follow channel ni. Dah tekan. Okey, mantap. Okey, Marcelino Ferdinand ni sebenarnya muda lagi, baru 19 tahun. Dia memulakan kerjaya bola sepak dia pada tahun 2020 dekat Persebaya Surabaya. Itu kelab pertama dia lah. Sekarang dia main dekat Belgium, second division, kelab yang bernama Kemeske Dans. Itu sebutan dia lah. Dari segi international career, boleh nampak cantik perjalanan dia. Main dekat Indonesia under 16, under 20, under 23 and then latest main untuk senior team. Kalau nak cerita pasal kelebihan dia sebagai pemain, first of all, dia pemain pakai jersey nombor 7. And kita tahu, orang-orang yang pakai nombor 7 ni selalunya star boy, selalunya star player, okay? Dan dia punya position attacking midfield, main winger belah kanan pun boleh juga. Kelebihan Mamat ni, dia boleh dribble, dia ada flair, dia boleh memberikan hantaran hantaran yang cantik, dan walaupun dia main attacking tapi dia juga boleh provide defensive cover yang hebat. Macam dekat Piala Asia baru-baru ni, banyak defensive cover yang dia buat, banyak juga interception, sampai orang rekod stats dia sebagai budak muda memang bukan biasa-biasa. Bagi aku, Marcelino Ferdinand adalah satu harapan untuk Indonesia in the future, ok. Mungkin boleh jadi player-player yang sangat-sangat bernilai, ok. Sekarang main dekat Belgium je, second division, sama macam dulu Malaysia ada Lokman kan. Dekat Belgium dia macam dapat kurang sikit perlawanan, minit perlawanan kurang sikit, mungkin kena pindah ke kelab lain lebih baik. Right, itu saja guys, review untuk player Marcelino Ferdinand. Kalau korang suka review macam ni, korang boleh follow channel dia, dan kalau korang ada player lain yang nak aku borakkan, boleh komen dekat bawah. Indonesia kalah 5-0 kepada Iran, 4-0 kepada Libya, dan kalah pada banyak lagi pasukan pada perlawanan persahabatan. Tapi hari ini mereka melakar sejarah masuk ke peringkat 16 besar Piala Asia. Malaysia yang ada sejarah baik dalam perlawanan persahabatan pula kecundang awal. Pengajaran kepada kita ialah perlawanan persahabatan bukan pengukur kepada kekuatan sebenar sesebuah pasukan. Sebaliknya, ianya diukur di atas pentas piala berprestij macam Piala Asia ni. Ya, kita pungut banyak poin ranking, tapi akhirnya turun balik kan? Bila main dalam Piala Asia yang berprestij ni, semua pasukan nak menang sebab edisi akan datang, belum tentu mereka dapat masuk balik. Hong Kong pun bagi saingan sengit. Jepun yang bantai Turki, Jerman, itu pun akhirnya kalah pada Iraq. Jadi, tak ada pasukan yang lemah dalam Piala Asia, semuanya kuat. Jadikan kejayaan Indonesia sebagai contoh. Walaupun mereka berada di ranking 146 dunia, namun jiwa mereka bermain seperti berada di top 100 ranking terbaik dunia. Mereka jaringkan gol pada semua perlawanan, tak kira pada pasukan Jepun sekalipun. Walaupun kita kata mereka menang pun dengan pasukan ASEAN, Vietnam macam kita, tapi kena ingat ranking Vietnam di tempat ke-94 dunia. Apapun, jadikan kejayaan kita seri dengan Korea semalam dan kejayaan Indonesia melakar sejarah Piala Asia sebagai pemangkit semangat untuk kita berjuang bagi kelayakan Piala Dunia yang tak lama lagi. Kalau negara jiran nak mengejek kita pun hari ini, biarkan, kerana mereka berhak bergembira. Dan kita jadikan ejekan tersebut sebagai pembakar semangat untuk kita terus mara ke hadapan. Pasukan apa yang kalian rasa akan menang Piala Asia nanti? Tuliskan dalam ruangan komen dan repost video ini kalau anda bersetuju. Okay guys, itu adalah dua komentar dari negara tetangga Malaysia terhadap pemain timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, lagi dan lagi orang mengatakan bahwa anda adalah bintang Indonesia. Keren. Jangan pernah sombong, tetap rendah hati, dan teruslah berjaya. Saudara,
ketika kita melihat semua cuplikan video ini. Secara pribadi, saya mau katakan bahwa saya bangga dengan pemain timnas Indonesia. Saya harus memberikan respect kepada pemain timnas Indonesia. Dan pesan saya kepada pemain lokal, khususnya di Liga 1 dan Liga 2. Kehadiran dari pemain keturunan yang saat ini bergabung di timnas Indonesia adalah motivasi, adalah alat untuk membakar semangat Anda biar Anda bisa lebih berjuang lagi. Biar Anda bisa lebih tingkatkan kualitas agar next-nya kalian bisa dipilih untuk menjadi pemain timnas Indonesia. Marcelino Ferdinand, dia telah membuktikan dirinya bahwa di usianya yang masih 19 tahun ini, dia mampu untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Harapan terbesar kami yang rakyat jelata, bahwa timnas Indonesia tetap jaya, tetap mempersembahkan prestasi-prestasi yang terbaik. Dan kepada Pak Erick Thohir bersama Komite PSSI, mohon berikan dukungan yang penuh kepada timnas Indonesia, karena mereka yang akan mengharumkan nama bangsa Indonesia demi membela merah putih. Mari kita dukung mereka agar kedepannya mereka tetap jaya. Dan kepada para pembenci, khususnya Bung Akmal, Bung Towel, M. Tahir, ataupun ada pembenci yang lainnya yang selalu memberikan komentar-komentar negatif, semoga rasa sakit hati Anda bisa lekas sembuh. Dan hati-hati, komentar negatif biasanya mendapatkan serangan-serangan yang begitu pedas dari netizen Indonesia. Karena kekuatan para pecinta bola di tanah air ini tidak perlu diragukan lagi. Begitulah kira-kira. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam olahraga untuk kita semua. Garuda tetap di dada, merah putih tetap di hati.